3.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Bro listeners, dalam rangka memperingati ulang tahun keempat, komunitas Neuronesia akan mengadakan seminar neuroscience dengan tema Optimize Your Brain to Get High Performance, Happy Brain with Healthy Life. Dan neuroscience adalah ilmu yang memang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Dan seminar ini tujuannya apa? Kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan Mas Bambang Iman Santoso, Chief Community Officer dari Neuronesia. Halo, Mas Bambang. Ya, ya selamat siang, selamat sore. Saya mau tanya dulu nih, Mas Leo ya. Dengan Mas Leo betul, Mas Bambang saya mau tanya dong, boleh nggak? Ya, boleh boleh. Boleh. Ya? Happy brain itu apa sih, Mas? Happy brain itu kondisi otak atau perasaan manusia yang perasaan yang apa happy, otak ya? Nih? Kalau perasaan, perilaku semua kan produksinya dari otak. Oke. Okay. Ya, jadi happy brain itu mungkin bisa dibilang hati yang senang begitu. Ya, perasaan tenang, happy itu happy dalam keadaan positif ya. Artinya bukan konotasinya negatif. Jadi melakukan sesuatu itu kita bisa happy gimana caranya gitu. Makanya okay. Itu judulnya Optimize Your Brain gitu-gitu kan. Seperti itu. Jadi paling ininya apa? Usulan itu paling cara paling mudah adalah dengan mensyukuri itu happy. Mensyukuri jadi, semua tidur, yang terjadi itu pasti happy. Betul betul, itu saya setuju Mas. Oke Mas Bambang, kalau optimize your brain, saya mau tanya deh, kan otak kita ini kan sebenarnya katanya nih bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi sebenarnya daripada yang mungkin sudah kita lakukan sekarang ya. Oh betul tuh, betul banget. Nah, betul banget. Tapi banyak orang yang nggak tahu gimana cara mengoptimalkannya, begitu kan ya kurang lebih ya? Iya betul. Nah, kalau Mas bisa kasih sedikit nih, mungkin konten itu kan bisa dihadiri di seminar ini ya. Tapi kalau misalnya untuk konten singkatnya aja Mas, bagaimana sih simpelnya nih dalam satu kalimat mengoptimize otak kita? Jadi how to optimize our brain itu pada saat kalau kondisi di kedokteran istilahnya homeostasis, artinya keseimbangan enzim neurotransmitter di otak. Jadi artinya bagaimana kita mengoptimalkan brain, kita harus jaga pola hidup kita dari mulai makanan ke kurang tidur, terus ada apa olahraga, meditasi, musik termasuk tuh. Musik termasuk ya? Dengerin berapa radio. Wah, itu bisa bikin happy brain tuh ya. Iya, betul. Oke. Okay. Jadi dia akan stabil emosionalnya, nggak gampang marah segala macam, sehingga kita fokus lebih oke, makanya bisa lebih cemerlang, lebih optimal, dan itu berhak setiap orang bisa punya potensi seperti itu. Oke. Dan ini semua jawabannya yang pasti berafiliasi bisa dapetin ya di seminar neuroscience yang apa namanya temanya adalah optimize your brain to get high performance happy brain with healthy life begitu ya. Dan nanti kontennya apa nih Mas, seminar ini apa yang akan didapatkan oleh berafiliasi yang mungkin datang ke seminar ini? Oke. Jadi ini kan sebenarnya kita memperingati hari jadinya komunitas Neuronesia ya, pecinta ilmu neuroscience itu udah keempat. Jadi hari ini tuh agak sedikit istimewa. Kita nggak terlalu besar seperti tahun lalu sebenarnya, tapi kontennya justru lebih padat gitu. Yeah. Artinya di sini pembicaranya semua berbobot. Pertama dibuka ada opening speech dari Profesor Salamun. Mm-hmm. Terus pembicaranya sendiri di situ ada Dr. Amir Judi yang sudah jalan-jalan, sudah terkenal dengan neuroparentingnya, artinya dia lebih ke banyak bagaimana pola asuh anak yang baik, tapi di sini konteksnya optimize your brain gitu. Terus kedua ada Dr. Tauhid Nur Azhar. Dokter siapa Mas, bisa diulang? Dr. Tauhid Nur Azhar. Oke. Okay. Ya dia beliau ngajar di UNISBA, di Telkom University, di ITB, dia juga balik pelatihan Departemen Keuangan dan seterusnya untuk bagaimana meningkatkan kinerja berpikir tadi. Nah, terus yang ketiga itu ada Ibu Supa Wimbarti. Beliau itu mantan dekan psikologi UGM. Hari ini beliau
Dewan Pengawas TVRI, salah satu Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas TVRI. Dia juga sangat apa, neuroscience-nya PhD dari Amerika ya, konteksnya dalam human brain development dia kencang sekali. Juga yang terakhir juga istimewa nih. Siapa tuh Mas? Ada Lina Samsil Mohan, itu orang Indonesia yang hidup lama di Jerman sampai hari ini di Jerman. Okay. Khusus ulang tahun datang ke Jakarta. Sekalian dia juga mau pilpres di besok 17 April kan. Jadi beliau 17 April itu pulang apa nanti ya, ke Jerman. Apa yang spesial sehingga spesialnya adalah beliau jauh-jauh. Tidak hanya belajar neuroscience, tapi di Jerman sendiri beliau sebagai neuroscience coach and trainer. Wow. Jadi orang-orang Jerman itu dilatih justru sama beliau. Okay, that's something. Gitu. Okay. Dan juga ada musiknya, ada band jazz. Jadi ada agak santai acara. Terus kita lagi-lagi buku juga. Okay. Dan nanti ini acaranya pokoknya intinya seminar, music, dan juga pasti ada hiburan juga Mas ya? Iya, betul. Dan betul, ini di mana diadakan Mas? Ini saya minat juga nih. Di dekat, nggak jauh, di Hotel Amarosa. Hotel Amarosa, Pangeran Antasari. Iya. Jalan Pangeran Antasari nomor 9, itu kalau kita lihat jalan layang tuh kelihatan kan yang ada jam digital tuh di atasnya. Iya, makanya jangan naik jalan layang ya. Nanti kelewatan hotelnya. Kelewatan. Harus turun dulu terbalik arah lagi tuh. Oke, okay, itu kapan Mas diadakan Mas? Hari Sabtu. Sabtu ini. Bukan Sabtu besok ya, Sabtu minggu depan, tanggal 13 April. Hmm. Itu jam 1 siang sampai jam 5. Oke, okay, saya mau tanya nih karena ini di hotel tempat terbatas dong berarti ya. Nah, itu dia. Tempat terbatas ya, berapa orang Mas? Tempat terbatas. Sebenarnya sampai hari ini kita tuh nggak apa, cuma kita pengennya cozy aja, enak, nyaman. 50 orang tuh udah cukup buat kami. 50 tapi kapasitinya bisa sampai 70 orangan lah. Berarti udah full. Ini dong? di luar media ya, di luar media. Udah full tapi ya? Apa masih bisa? Masih. Yang udah full itu yang early bird, jadi kembali ke regular. Oke, jadi kalau Brave Listeners mau ikutan masih bisa ya Mas ya? Masih bisa. Syaratnya masih apa bisa. Mas? Ada uang pendaftaran atau apa? Uang pendaftaran 250.000. Kemarin kan early bird itu 100.000. Karena ini konteksnya ulang tahun, jadi kita nggak komersil ya, walaupun pembicaranya spesial semua ya. Bahkan kalau kami juga, kalau misalnya pendengar berapa itu kan kita juga kasih free tiket tuh kalau nggak salah. Okay. Berapa nanti saya. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa listeners yang mungkin nggak sempat dapat free tiketnya Mas, ini kalau misalnya mau beli, bisa beli kemana dan hubungin siapa gitu? Hubungi Rizka. Rizka ya. Rizka itu di nomornya 08778. Mm-hmm. 08778 3201. Jadi saya ulang, namanya bisa hubungi ke Rizka untuk beli tiket 0877-8307-3201 ya? Iya, betul. Oke, okay. Mas Bambang, ada lagi yang mau disampaikan mungkin untuk Brave Listeners? Itu nomor telepon dan nomor WhatsApp. Ya? Oke, okay, siap. Ya. Mas Bambang, sukses buat acaranya ya? Ya, sama-sama. Saya nanti kalau sempat, saya mampir-mampir nih, nyelip-nyelip. Siap. Mau juga nih optimize otak kita ya, biar semua pekerjaan dan kesehatan juga lebih baik pastinya. Oke, okay, ya. Mas Bambang, terima kasih. Selamat siang ya. Sama-sama, selamat siang untuk pendengar Brava Radio, makin sukses, makin siap. Jaya, makin top. Amin, thank you Mas. Baik, Romsus, itu tadi perbincangan saya dengan Bambang Iman Santoso, Chief Community Officer dari Neuronesia, tentang seminar Neuroscience yang akan berlangsung hari Sabtu, minggu depan, Romsus ya, tanggal 13 April di Hotel Amarosa. Dan sekali lagi Anda bisa, mungkin yang mau mendaftar, silakan Anda bisa hubungi Rizka di 0877-8307-3201.